Bangga lihat anak belajar mandiri? Pastinya. Jangan lupa gizi yang lengkap untuk pertumbuhannya ya, Bu. Mereka butuh omega 3 dan omega 6 yang baik untuk pertumbuhannya. Omega 3 dan 6 tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Sayangnya, sebagian besar anak Indonesia mengkonsumsi kurang dari yang dianjurkan. Syukurlah, kita jadi lebih banyak tahu. Yuk kita praktekin ibu-ibu.